Halo guys, see you. Sampai jumpa. Loh, kok sampai jumpa? Enggak, ketemu lagi di Devon Jericho Channel. Okay. In the previous video, gue bahas tentang awakening si Kuan Yu. Awakening officer biasa deh. Nah, kali ini gue mau nunjukin untuk awakening-nya yang officer bukan gold. Karena kan si Kuan Yu itu gold. Nah, jadi kita nggak perlu item tambahan. Tapi kalau kita mau naikin yang bukan gold. Nah, kali ini si Ning yang bakal gue naikin ke Rainbow Star. Oke. Kalau dia bukan gold gimana? Emang bisa? Bisa, apa yang nggak bisa sih gitu. Yang penting subscribe dulu ya kan. Nah lo, kok diminta subscribe? Anyway, di sini gak mau mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari officer dulu aja. Nah, seperti yang sebelumnya, si Kuan Yu sebelum naikin atau officer manapun sebelum naikin, jangan lupa dinaikin skillnya. Nih skillnya baru 6, baru 5, baru 3 gitu kan. Nah, dicek dia ada bawa equipment nggak? Gear up, gear no. Oke, kita train. Nah, kita train awalnya bisa cari ada gunning nggak di sini, karena kita bisa pakai officer dengan officer yang sama itu. Nah, ini kayak gini, ini bisa naikin skillnya 4 guys. Nih skillnya bisa naik 4 dan kita nggak perlu ngabisin skill scroll. Kalau skill scroll ini sepertinya nggak bisa dibeli, kita nggak gue sendiri belum tahu kalau bisa dibeli, bisa beli di mana. Buat yang tahu bisa di komen, bisa leave di komen, skill scrollnya bisa beli di sini gitu. Kalau gue sendiri nyari-nyari di market itu nggak ada ya. Jadi gue sendiri nggak pernah beli skill scroll, nggak punya skill scroll yang hasil beli, mau pakai gold, mau pakai silver, itu koin itu nggak pernah beli. Semuanya dapat dari GM ya. Nah, ini skillnya ini nambah 4 guys. Mau dikorbanin terserah, nggak terserah. Tapi kalau gue bakal korbanin, karena officer itu gue bisa dapat lagi. Kalau gue fusion, gue gabung sini dan sini, kadang bisa dapat lagi gitu. Tapi kalau skill scroll, karena gue nggak tahu beli di mana, ya mau nggak mau ya gitu deh. Ya kan, paksa gue irit-irit, pakai gue simpan-simpanin aja gitu. Bikin. Selected officer has 4 or more stars consume anyway, confirm. Oke, okay. Jadi kita pakai satu officer. Agak mubazir sebenarnya, karena ini sudah level 80. Level yang nggak dapat, dapat skillnya doang. But yeah, whatever, I can get it again. Oke, okay. Nah kita naikin terus si Ning sampai full. Fullnya di level 24 ya. Dan level berapa nih? 21, 19, oh adalah. Ini masih level 11, masih banyak. Oke, okay, naikin terus. Ini harus diirit-irit pakainya. Kenapa? Ya kita dapat, kita punya cuma 199. Satu officer itu punya 5 skill yang mau dinaikin, termasuk musuhnya kan. Termasuk musuh mau dinaikin. Terus kalau kita officer yang kuat-kuat, misalnya Chang Fei, Kuan Yu, Cao Cao, Lu Bu, Cao Yun, kalau mau dinaikin semua, ya nggak cukup. Skill-scroll mau punya berapa yang dikasih GM juga nggak bakal cukup. Jadi mau nggak mau kita harus akalin pakai dengan cara officer yang sama. Jadi kalau pas kita fusion dapat, kita harus simpen si officernya. Nanti dipakai untuk ambil skillnya aja. Kita train, kita korbanin dia gitu. Ini udah fullnya berapa sih ini? Coba lihat. 24, 24, 24, 24, 24. Oke, okay, let's go. Aitsah. So we going back here. Oke, gue bakal buang siapa ya hari ini? Kali ini gue mau buang Tachio aja deh. Tachio, you're going out. Oke, okay, let's go. Kembali lagi ke limit break. Limit break, kita pilih gunning. Oke, okay. Kita lihat kalau kita pilih preserve, si gunning 139749. Nggak ada turunnya. Tapi kalau si Kuan Yu, Chang Fei, dan Lu Bu, kalau kita preserve, jadi dia tetap level 80 waktu dia selesai di apa di awakening ya, dia nggak bakal naik, nggak bakal sama. Oke, 29540. Kalau kita preserve, 138.
Kok nggak 139 sama kayak si Ganing? Karena mereka terlalu kuat dari sisi skillnya. Mau nggak mau, powernya begitu selesai di work ini, ada yang diturunin. Which one, atau dari skill, atau dari apa? I don't know. Okay. Ini juga sama, Lubu. Tiga ini aja karena mereka favorit dan mereka sangat kuat. Skill mereka juga kuat. Mau nggak mau, buat yang mau awakening. Tiga officer itu diharap diingat, jangan di preserve kalau memang mau biaya tetap kuat ya. Jadi ya korbanin main lagi dari level 1 gitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini bronze bukan silver ya, bronze. Bisa nggak guys? Bisa. Terus apa yang kurang nih? Tadi mau dibuang itu satu. Tapi runestone-nya kurang nih. Water runestone kurang 2. Fire runestone kurang 2 juga. Oke, mari kita ke inventory. Tadi others. Oke, mari kita lihat. Ada nggak ya runestone? Aha. Water, fire, root, wood. Runestone kita use. Kayak 424. Enggak imbang sih. Ya enggak apa-apalah. Nah, ini beli di mana nih? Water runestone-nya. Beli di market. Di video yang awal-awal yang pertama kali gue bikin, gue saranin kepada semua pemain itu kalau lagi nyari item di war supply, cuma ada dua pilihan. Kalau enggak ingots, itu sand mine. Kenapa? Karena di market kalau kita mau naikin officer yang bukan gold sigil, nah cuma bisa pakai runestone. Kita harus pakai runestone. Runestone back ini belinya di market, di bagian equipment ya, di bagian equipment dicari di runestone backnya. Beli satu kantong ini 600 sand mine guys, 600 red sand. Nah, kalau kita satu kali itu cuma 12, ngumpulinnya kan lama. Jadi kalau bisa di war supply itu, ini gue back dulu ya, di war supply itu jangan cari armor kecuali lagi mau naikin senjata atau lagi mau cari aksesoris gitu ya. Boleh, tapi tidak disaranin. Gue selalu ambilnya tuh stand mine karena ini bakal kepake sekali. Enggak cuman buat officer tapi juga buat equipment. Nah, sand mine satu. Ini runestone back kita beli pakai ini. Kalau kita mau naikin bintang si apa senjata atau armor ke bintang merah gitu kan, itu pakainya orange atau purple gitu. Nah, dua ini belinya juga pakai red sand ya kan, pakai crimson sand ini, red mud ini kan. Nah, ini pakai banget. Jadi gue selalu ngambil apa kalau di war supply itu selalu ingots dan red sand ini. Kenapa? Ini alasannya. Oke. Nah, back to the laptop officers. Oh, sorry, not this one. Nah, kembali lagi ke si Ganing. Skillnya sudah full. Terus nggak ada bawa barang apa-apa. Meteorite-nya juga belum dibuka. Saatnya kita limit break. One. Choose him. Sekarang udah cukup. 5 sama 5. Udah terpenuhi. Nah, sekarang tinggal pilih officer mana yang mau dibuang. 1, 2. Kita nggak mau pakai mereka berdua. Karena si Xiao Xiao, gue sudah pun sudah nggak mau, bukan artinya nggak mau, emang nggak mau sih, karena dia lemah. Kalau si Chou Tai ada dua, udah buka scroll, udah dapat yang sama, ya udah korbanin satu gitu kan, nggak kepake. Nah, awakening, kalau kita mau preserve kayak tadi, kalau si Ganing mau di preserve mau nggak terserah. Kalau gue tetap tidak mau karena mending dinaikin dari awal, kita save 1000, nyari 1000 gold itu nggak gampang ya kan, karena gue mainnya nggak bayar, nggak beli item apa-apa, nggak masukin duit ke game ini. Jadi
Ya semuanya harus diirit-irit pakai yang sesuai keperluan aja, dan memang kon ini kan jarang dimainin, jadi ya disimpan aja lah goldnya gitu kan. Nah oke, okay. Udah siap semua nih guys, ini udah nyala nih dari tadi nih. Oke, okay. Ini sudah fire runestone, dia pakai fire runestone 5, water runestone 5. Oke, okay, you ready? Awakening. Oh, what happening here? Why skip loading? Ternyata putus. Oh my goodness. Back, 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 back. Oh no, it's not. Okay, let's see the result. Where is my cunning? Oh, it's here. Jadi, tuh skillnya udah ini. Kalau mau di train, kalau punya second skill scroll, silahkan. Yang suka banget sama gunning boleh langsung dinaikin lagi, karena ini bakal naikin skillnya banyak, naikin power juga banyak. Si gunning, kenapa gue naikin duluan, karena memang dia kuat pertama, terus skillnya bagus, gerakannya oke, okay. Terus di skillnya pilihannya kan ini decreasing enemy speed, terus dia skilling super armor, ini penting banget kalau lagi ngelawan ini, ngelawan waktu skirmish atau lagi raid ya. Nah, increase your speed sehingga ya perlu nggak perlu lah gitu. Punya tiga, nah, ini dia pada special skillnya tiga, kalau yang officer lain cuma punya dua. Gitu. Oke, okay, I got the gunning. Yeah.